berpuasa. Ibadah puasa. Selamat menunaikan ibadah puasa. Saya tahu. Jadi kami udah buat satu loyang dan ini Iwan ngasih kuningan telur di atas adonannya, guys. Nih. Masih semangat, Wan? Sama Iwan, jadi kami ceritanya mau buat apa, Wan? Jadi guys, si Iwan ngajain buat kue. Sini dulu. Katanya apa? Kok bosen? Bosen di rumah aja. Terus? Jadi kita bantuin buat kue. Kita mau buat kue apa ini? Kue kacang. Nah jadi ini kami guys baru subuh udah siap sahur. Jam berapa? Nah ini jam 5. Nah jadi kami baru siap sahur, kami mau buat kue untuk lebaran. Iya. Pokoknya jangan lupa. Lupa subscribe Tiara Sari. Oke, yuk sekarang. Lanjut. Oke guys, ini Iwan udah bersama mamaku. Jadi kami mau apa nih, ngupasi kulit kacangnya dulu ya, mindain, dan ini nanti akan digiling baru nanti kami cetak. Oke, Iwan. Ini Iwan, toh tampilkan di kamera, oke? Oke. Oke guys, jadi ini tepungnya udah dicampur sama gula, kacang dan tepung. Kita lihat Iwan yang ngapain ya guys. Oke guys, ini aku udah sama Iwan. Nih kami lagi buat adonannya, nanti Iwan yang nyetain ya, Wan. Ya, dua. Berapa ya? Dua loyang. Enggak, dua panggang. Ya, oh dua panggang. Kok udah ngantuk enggak, Wan? Enggak. Saya matamu udah ngantuk loh, Wan. Mana? Masih kuat? Masih lah. Coba sebentar, nanti dulu. Gimana? Malam enggak bisa tidur. Kenapa enggak bisa tidur? Emang jam malam. Main HP aja kok kan? Jam malam mobil. Kok main HP aja enggak? Mm-mm. Iya kan? Jadi itu dikasih minyak ya guys, biar dia jadi adonan, setelah itu dicetain, terus dipanggang di sini. Panggangnya di langit. Di mana? Panggangnya di langit. Jadi yang tanya Pajar kemana, dia tuh gak sahur, dia gak mau puasa, jadi dia masih tidur, susah dibangunin. Ya udah, jadi aku sama Iwan aja yang buat kuenya ya kan, Wan? Untuk apa, Wan? Untuk raya. Untuk Idul Fitri. Untuk puasa. Apa? Buat puasa. Ibadah puasa. Selamat menunaikan ibadah puasa. Guys, catnya dicetain ya guys. Cetain ya, Wan. Bisa. Bisa. Iwan ini serba bisa ini. Untuk kami kerja terang kue. Ya, kue roti PKS kan. Orang pabrik sawit dibilang pabrik kue guys. Saya baca tak. Tunggu. Selamat. Enggak, bentar lagi. Nah, nih, si Iwan ini satu untuk membantu. Anak jahanam. Kamu dapat di pulang ngomong kayak gitu. Siapa yang ngajarin? Kakak. Harap. Apa bilang? Harap. Sarap. Nah, harap tahu. Enggak tahu apa artinya? Anak Al-Qur'an. Anak Al-Qur'an. Apa sih kamu? Anak Al-Qur'an enggak tahu. Nah, siapa dirapikan kayak gini. Ah, coba rapiin, Bu. Ya, kalau rapiin. Sesuai ya. Bosan sini, Bu. Aku kasih tepung. Tepung apa, Bu? Beli itu tepung.
Nah, dia diratain kayak gini, terus dicetain, terus taruh di panggangan, terus dipanggang. Tepung mana, Bu? Nah, jadi kayak gini cara nyetainnya, Wan. Bisa gak, Wan? Susah kali. Ah, wow, kayak gini aja kok. Bisa nih, satu. Cek, guys. Bisa gak, Wan? Satu susun di sini. Enggak, kue helep juga enggak? Kayak gini ya. Ditekan. Oh, gitu. Nah, terus jadi kan. Jangan. Tekan kota. Bener aja. Gampang. Gampang. Abu. Gak capek nih musuh. Anak sarap. Mercon. Hidup mercon. Coba aku nggak centang mercon. Siapa yang hidupin mercon? Anak orang tanah. Seberang. Lihat nih, Iwan bantu nyatainnya, guys. Kami cat rumah, guys. Jadi kami udah buat satu loyang, dan ini Iwan ngasih kuningan telur di atas adonannya, guys. Nih. Masih semangat, Wan? Masih, Pak. Masih. Dan ini aku mau ngerapiin lagi. Tuh ada Iwan bantuin. Ya kan, Wan? Juga aku. Susah, guys, sambil megang kamera. Oke, pokoknya stay tune terus ya, guys. Oke, guys, jadi ini udah yang dimasukkan di oven. Ini kita tinggal nunggu matang, dan ini udah ada sih yang matang tapi gosong, guys. Nah, Iwan, kalian pengen tahu Iwan di mana? Lihat, dia baru 2 kali ronde dia udah nyerah. Nih, si Iwan. Ini dia. Apa tadi habis dari mana? Eh. Hah? Beraton. Maraton yang Honda bertiga berdiri-berdiri kok tadi kan kakak nampak. Jadi guys, dia baru berapa kali bantuin langsung ditinggalnya pergi main maraton. Tartik pula itu. Ini tinggal nunggu yang dipanggang ya, guys. Oke, guys, cukup sekian dan terima kasih. Thank you for watching. Bye-bye.